Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelatihan gratis pemijahan kelompok tani berjalan lancar. Berjalan lancar artinya tidak kurang satu apa, ya biasalah. Oh, petani-petani dari cuma yang datang masih Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi. Oh, ada dari Banten juga, Serang. Lumayan. Nah, pokoknya masih kota-kota di sekitar Jakarta, satelit, pusatnya tetap di Jakarta. Nah, yang menarik kalau membahas masalah pemijahan pelatihan di minggu lalu sudah, tapi dan kalau materinya lihat di YouTube juga sudah banyak. Jadi di video ini saya tidak mengulas masalah teknis pelatihan. Lebih banyak kita berkomunikasi setelah pelatihan, ya, lebih banyak berkomunikasi. Nah, di sini yang menarik adalah bagi-bagi bibit gratis. Sebenarnya bagi-bagi bibit gratis ini jangan salah paham. Apa sih visi dan misi Koptan gitu kan? Kelompok tani. Koptan tuh kelompok tani. Kaisar Lele Nusantara, apa sih visi misinya? Kebetulan saya di sini cuman sebagai posisi saya di Koptan itu harus tahu dulu. Posisi saya di Koptan tuh sebagai icon aja sebagai penasihat. Jadi saya enggak terlalu include ke dalam strukturisasinya. Di strukturisasi saya cuma sebagai penasehat, ya, orang yang memberi masukan dan lain sebagainya. Nah, di sini ketuanya itu Profesor Odang. Profesor Odang itu memberi jawaban atas pertanyaan yang datang peserta di kloter kedua, kalau nggak salah ini pelatihan kedua. Di kloter latihan itu Profesor Odang menjawab. Jadi gini loh, visi dan misinya kita itu bagi-bagi bibit gratis itu ada di luar. Kita jual pelet murah, produksi pelet murah untuk petani kita. Kalau pelet harganya umpama di luaran itu harganya 10.000, 11.000, 12.000, di kita mungkin harga cuma 7.500 atau 7.000 atau berapa gitu. Jadi memangkas biaya. Jadi kita yang tadinya harus beli pelet seharga 12 juta. Kalau 12.000 ya sekilonya atau 11.000, 12 atau 11 juta, sekarang cuma di angka 7 juta umpama. Kan 5 juta artinya kita sudah panen. Sudah untung sebelum panen. Ikan belum terjual tapi kita sudah untung. Nah, itulah tingkat kesejahteraan yang kita harapkan, seperti itu, membeli pelet dengan harga murah. Mesin pelet udah ada, produksi juga sudah jalan. Ini yang tergabung di kelompok tani Kaisar Nusantara, ya, di kelompok taninya. Nah, kalau bagi-bagi bibitnya bagaimana? Jadi wacana, ini baru wacana, karena tingkat untuk menjalankannya itu yang utama itu harus ada tenaga kerjanya. Jadi setiap orang yang gabung di kelompok tani itu kan dikenain biaya entah biaya masuk atau apa lah gitu, namanya uang infak atau apa, 500.000. 500.000 ini tapi bisa di kalau nanti dia keluar dari Koptan itu bisa dikembalikan. Tetap dibalikin. Oh, nih saya masuk nih, saya bayar 500.000. Oh, saya keluar dong dari kelompok tani Kaisar Nusantara suatu saat nanti gitu. Dibalikin uang 500.000-nya. Jadi 500.000 itu jangan dianggap pemaksaan. Kalau pemaksaan tetap dipaksa. Kalau enggak bayar nggak bisa masuk gitu kan. Pokoknya uang itu tetap dikembalikan, cuman ada rate jangka waktunya, mungkin kalau nggak salah dengar 2 tahun lah, 24 bulan. Jadi sebelum 24 bulan kalau mau keluar hangus, setelah 24 bulan kalau mau keluar dikembalikan, kalau nggak salah seperti itu, kalau tidak ada perubahan. Nah, uang yang masuk itu akan dipergunakan untuk membeli indukan, membuat kolam, menggaji karyawan dan lain-lainnya. Indukan yang dibeli nih sebagian sebagai penyedia pelet, produksi pelet dan lain-lainnya. Nah, ini yang wacana kemarin saya dengar, saya sampaikan. Profesor Odang itu menyampaikan, jadi indukan yang sudah dipijah itu kan banyak tuh, produksi terus tuh, umpama sebulan dapat berapa gitu, dia produksi terus dengan uang anggota gitu. Nah, sebagian mungkin dijual dengan harga, kalau anggota Koptan yang beli mungkin harganya juga nggak begitu mahal, pasti di bawah harga standar kalau anggota Koptan. Nah, kalau dijual keluar anggota Koptan ke relasi-relasi, ya mungkin harga standar. Nah, kelebihan umpama dibohong, ini arti kata bohong bukan bohong menipu. Seumpama kita mencetak bibit, umpama ada berapa nih, ada 4 juta bibit gitu. 4 juta bibit kan, kalau Profesor Odang tuh di kolomnya sendiri dengan anak buahnya, dengan ABK-nya dia bisa menciptakan 4 juta bibit sebulan apa 2 bulan gitu. Nah, kalau kita dianggap di koperasi kita nih menciptakan bibit, sama deh umpama nih 4 juta deh,
atau 1 juta deh, 4 juta atau 1 juta terserah. Nah, dilihat anggota koptannya berapa? Oh, anggota koptan kita ada 100 orang nih. Ya udah, 4 juta bibit dibagi untuk 100 orang. Oh, masing-masing orang dapat 4.000 bibit. Ini si A 4.000 bibit, ini si B 4.000 bibit. Nah, anggota yang menerima 4.000 bibit ini nih, dia menerima 4.000 bibit. Lalu tugasnya apa? Memberi makan. Memberi makan dari mana? Oh, membeli pelet pun dari koptan kita, dari kelompok tani kita dengan harga murah kan. Nah, dengan begitu terwujudlah semua, bibitnya gratis, beli pelet murah, sejahtera lah petani. Itu yang kita harapkan. Kalau sekarang ini kan kita tercerai berai, kita tidak bersatu. Beli bibit keluar modal mahal, beli pelet keluar modal mahal, panen belum tentu. Maksudnya cara merawatnya masih belum ada edukasi atau apa. Nah, kalau di kelompok tani kita cara merawatnya dibina, semuanya dibina. Itulah. Jadi kita tujuan kita, visi dan misi kelompok tani Kaiser Lele Nusantara ini adalah untuk mensejahterakan para petani-petani kita. Nah, bila ada orang luar tetap masih bisa masuk kok. Tetap masih bisa masuk, maksudnya tinggal daftar aja, kan ada nomor pendaftarannya tuh. Di bawah video ini ada pendaftarannya, hubungin aja. Bang, saya mau daftar dong jadi anggota koptan. Nanti dimasukin ke grup, di grup pendaftaran biasa, ditampung dulu sana. Bagi yang bayar baru dimasukkan ke grup koptan. Ini kalau dibilang gratis sebenarnya gratis, sama aja gratis, cuman di awal memang bayar 500, tapi nanti kalau di suatu saat keluar bayar juga 500. Tapi kemarin mah banyak yang bilang, udah bang, kalau emang ini berjalan saya gak ngarepin balik dah katanya. Kalau emang saya tiap bulan dapat bibit aja udah bersyukur. Tapi semua ini bisa berjalan kalau ada dukungan dari semua pihak. Maksudnya pembibitannya berjalan lancar, semua berjalan lancar, tidak kurang satu apa. Manusia hanya bisa merencanakan target akhirnya, ending akhirnya, finalnya ada di lillahi ta'ala. Ya, seperti itulah kira-kira saya menyampaikan di video ini. Saya menyampaikan seperti inilah salah satu visi dan misi kelompok tani kita, mensejahterakan para petani. Cuma bagaimana untuk orang-orang yang di luar kota satelit Jakarta, maksudnya Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, Serang, Banten. Nah itu masih bisa lah, masih kehandle. Bandung pun mungkin masih bisa, karena bibit itu gak diantar, ngambil sendiri ke kelompok, ke tempat kita. Karena kalau diantar kita kena akomodasi lain. Yang gak tahu juga lah. Mungkin kalau Bandung masih bisa diantar, Karawang masih bisa diantar, dengan catatan ada biaya akomodasi. Mungkin, oh saya sebulan dapat mungkin nih berapa nih, 3.000 bibit bulan ini. Kan kita jumlah bibit gak rata. Oh jumlah bibit bulan ini ada berapa? Ada 3 juta yang mau dibagiin. Anggota kita berapa? Umpama ada 100 orang, berarti masing-masing orang dapat 3.000 bibit. Ah tanggung ah, saya beli lagi deh 7.000 pakai uang cash, biar dapat 10.000, saya tinggal melihara gitu. Subscribe gratis, tidak mengurangi apa-apa. Hanya klik subscribe lalu klik lonceng, tidak mengurangi apa-apa. Gratis, ingat itu, gratis. Saling berbagi agar channel ini terus terbangun. Nah, begitu aja pemirsa. Bagi yang mau bergabung, bergabunglah. Bagi yang tidak merasa tertarik, tidak apa-apa. Kalau yang dari luar kota, ada juga beberapa, dia tetap gabung, dia tetap transfer, dia tetap bayar. Cuman dia ngarepin SHU-nya aja. Oh iya, kita ada SHU. Cuman saya belum terlalu ngulik. Maksudnya SHU itu pembagiannya apakah setiap 6 bulan sekali seperti perusahaan-perusahaan, tiap Juli dan Desember kayak kalau buka buku besar dapat SHU gitu. Sisa hasil usaha. SHU itu sisa hasil usaha yang dibagikan. Jadi walaupun di kota lain, atau nanti kan kita nggak tahu nih. Oh, koptan bikin juga tuh di Bandung. Apa? Di Bandung udah ada kepala cabang Bandung. Di Bandung bikin juga kelompok taninya, gitu kan? Kelompok taninya, pembibitan, semua bagi-bagi bibit gratis. Kita nggak tahu. Pokoknya Bismillah aja. Kita mulai bangkit di sini. Berhasil, tidak berhasilnya. Semua kita doain para petinggi-petinggi yang orang-orang cerdas lah, itulah orang-orang cerdas yang bekerja. Ya gitu aja. Kalau dirasa bermanfaat kasih jempol, kabarkan ke petani-petani, kabarkan ke teman-teman yang lain. Eh, mau bibit gratis nggak? Masuk aja ke koptan. Jangan begitu ngabarinnya, salah ngomong saya. Eh, gabung aja ke kelompok tani Kaiser Lele Nusantara. Ini loh fasilitasnya, ini loh visi misinya. Mulai jalannya ya kalau ada pekerja. Ya kalau sudah mulai jalannya kapan ya? Mulai jalannya itu ya kalau pembibitannya berjalan lancar, ini pembagian bibit udah. Kalau pelet berjalannya udah mulai juga.
Udah mulai sih, udah pada mulai semuanya. Cuman belum kalau saya jujur aja yang video ini dibuat, saya belum melihat realisasinya di kolam. Karena kan sebelum pemijahan harus bikin kolam dulu. Nah, itu baru 3 kolam kemarin saya lihat pembangunannya. Ya gitu aja pemirsa. Usikum wa nafsi bitaqullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.